Thank you so much for still watching Entertainment News. Kali ini kami punya informasi yang datang dari dunia fashion ya, tepatnya dari Hengki Kawilarang. Salah satu desainer ternama di Indonesia ini baru saja mengikuti sebuah acara Fashion Festival 2013 dan tentunya masih mengusung tema diva lanjutan dari tema show sebelumnya. Ya, pada acara tersebut Hengki menampilkan 8 koleksi glamour yang didominasi dengan warna gold, silver, dan hitam. Temanya diva, masih tema Fashion Week kemarin karena masih continuity dengan koleksi ini. Cuman hari ini cuma ditampilkan 8, tapi dengan beberapa koleksi baru juga. Lebih ke glamour, sangat perempuan. Dan prinsip saya setiap baju harus make attention, ya kan? Harus membuat apa perhatian orang banyak gitu. Dan maksudnya untuk hal positif, hal baiknya. Bentar lagi tahun baru, New Year's, lebih banyak party ataupun apa. Jadi saya lebih berpikir warnanya gold, silver, and black. Sekitar 1 bulan. Kesulitannya mungkin karena kita harus sharing model dengan beberapa grup desainer lain. Akhirnya kita meng-hire model sendiri, bukan apa-apa, biar lebih comfort. Karena mungkin baju saya lebih ribet makainya, dan akhirnya tidak ada waktu untuk ganti pakaian. Itu aja, selebihnya semua persiapan ini, semua acara ini berlangsung dengan sangat fabulous. Desainer Indonesia cukup bertalenta, tapi manja. Karena tinggal nyuruh orang jahit, tinggal nyuruh orang potong, tinggal nyuruh orang. Kalau zaman saya nggak seperti itu. Semua kerjaan sendiri dan memang benar atas pengawasan saya sendiri. Be yourself, tetap kerja keras, jangan pernah meniru karya orang lain, tetap menjadi diri sendiri. Apapun mau orang bosan dengan karya kita, lakukan terus sampai orang akhirnya tahu bahwa itu karya kita. Luar biasa, dari segi bisnis, fashion, trend, penikmat, semuanya tuh luar biasa. Dibuktikan dengan banyak tumbuhnya mall-mall. Ini salah satu cara untuk sedikit mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena dengan banyak desainer, produk, ataupun fashion produk, otomatis banyak pekerja. Sedangkan bekerja, otomatis ekonomi kreatif pun bertambah. Luas jangkauannya kemana-mana kan. Seperti saya mungkin memesan bordir di daerah mana, memesan sulam di provinsi mana, memayat di daerah mana, otomatis daerah itu jadinya sedikit sejahtera. Karena saya mendapat memberikan penghasilan, sedikit penghasilan. Wow, Hengki Kawilarang dengan koleksi terbarunya. Keren. Dan ternyata temanya masih dengan JFW kemarin ya, Diva. Itu Diva. Mungkin salah satu inspirasinya Diva Mahendra. Iya, terima kasih. Diva itu. Ya, jadi ternyata bukan, jauh. Diva ini maksudnya itu karena Hengki Kawilarang ini kan teman-temannya, rekan-rekannya ini banyak dari kalangan penyanyi. Seperti kita tahu ada Syahrini, Dayanti, dan sebagainya. Dan ternyata dia juga selama 12 tahun pernah berkecimpung di dunia backstage-nya para Diva ini. Jadi dia tahu nih seperti apa ya kostum yang bagus untuk mereka nyanyi. Betul, tahu banget ya kira-kira pakaian seperti apa yang kalau misalnya para Diva pakai di atas panggung jadi kelihatan stunning. Betul, ya. Karena berkilau. Pengalaman 12 tahun ya cukup lama banget. Betul, jadi makanya dia tambahkan warna-warna yang gemerlap ya. Emas, silver, terus juga warna hitam. Supaya kelihatan lebih elegan gitu.